Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah menjalin kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Basnas dalam upaya menyebarluaskan kebermanfaatan bagi umat. Acara ini diselenggarakan di kantor Basnas RI Matraman, Jakarta Timur. Keratan silaturahim antara Wahdah dengan Basnas dalam rangka untuk pengembangan umat, terutama sekali juga dalam rangka untuk membantu umat. Kemudian juga tadi disampaikan mengenai apa yang akan dilakukan oleh Wahdah di tahun sampai dengan tahun 2030. Kami menjadi jelas cita-citanya, termasuk juga pengembangan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, dan sekaligus juga membantu pemerintah dalam rangka untuk mengatasi beberapa persoalan yang dihadapi di Indonesia ini. Harapan kami pertama mendapatkan bimbingan, ya, mendapatkan taujihat, ya, bimbingan dan arahan sehingga ke depan kita benar-benar bisa bekerja sama menggapai apa yang kita cita-citakan bersama, itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan negara dan bangsa yang berdaulat dan rakyatnya tentu merasakan keadilan dan kesejahteraan. Nah. Kolaborasi dengan berbagai pihak terus digencarkan Basnas untuk mencapai tujuan bersama, yakni menyejahterakan umat.